Kita menyaksikan secara utuh ya pada saat persidangan pelaku anak berkonflik hukum AG waktu itu di persidangan kami juga sudah melihat gambaran utuh dari keterangan terdakwa yang hari ini sudah diserahkan ke kejaksaan Mario Dendi juga Shane Lucas sehingga secara keseluruhan sudah tergambarkan bagaimana penganiayaan yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur pasal 355 ayat 1. Hanya nanti yang akan kami pantau adalah bagaimana pemberatan terhadap pelaku utama ini? Karena mengingat korbannya kan adalah anak ya, anak di bawah umur yang tidak memiliki daya dan upaya melawan tindakan keji yang dilakukan. Nah, dari proses persidangan yang lalu inilah akan menjadi pegangan bagi kami, kuasa hukum maupun keluarga dari David Ozora untuk melihat ini akan digambarkan seperti apa. Jangan sampai nanti ada peringanan-peringanan terhadap para pelaku ini, terutama pelaku yang utama Mario Dendi Satrio, Mbak. Seperti dan karena pasal terhadap anak pelaku anak yang kemarin ini kan pasal 355 ayat 1 penganiayaan berat terencananya sudah terbukti secara sempurna sehingga tidak bisa lari dari pasal ini untuk pelaku utama yang Mario Dendi ini ya. Tidak mungkin dia masuknya ke 353 dan tidak mungkin hanya menggunakan undang-undang perlindungan anak karena dia ini kan adalah dewasa. Sehingga perspektif yang dilihat adalah perspektifnya pelaku dewasa begitu. Nah, perlindungan undang-undang perlindungan anak ini justru akan menjadi pemberatan terhadap si pelaku karena korbannya adalah anak gitu. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.